Ternak ikan hias. Satu lagi hobi ternak hewan yang akan memberikan penghasilan besar adalah budidaya ikan hias. Banyak sekali jenis ikan hias yang memiliki prospek menjanjikan karena harga jualnya yang terbilang cukup fantastis, bahkan dapat mencapai harga jutaan per ekor di antaranya. Beternak burung kicau yang tidak ada matinya. Bagi seseorang yang sudah hobi dengan burung kicau tentunya dapat membidik peluang bisnis dan usaha ini selain untuk dinikmati sendiri tentunya juga sangat berpotensi bisa menghasilkan keuntungan dengan melakukan pengembangbiakan. Ternak hewan reptil hias. Beberapa jenis reptil unik, langka maupun non-lokal ternyata cukup banyak peminatnya yang memelihara sebagai hobi. Seperti berbagai jenis ular dan kura-kura adalah yang paling populer di kalangan pecinta reptil. Budidaya jangkrik pakan burung kicau. Menyikapi dari poin yang pertama di atas, bahwasannya peminat burung kicau tidak pernah ada matinya, maka pasokan pakan tentunya juga sangat dibutuhkan. Bukan hanya bagi penggemar yang memiliki burung kicau, namun untuk yang bergerak dalam bisnis peternakannya pun sudah tentu memerlukan pasokan pakan yang mencukupi. Budidaya belut di dalam drum. Dengan lahan yang terbatas, membudidayakan belut sudah bukan hal sulit untuk dilakukan. Potensi penghasilan dari usaha ternak belut cukup menjanjikan mengingat banyak sekali olahan makanan yang membutuhkan bahan baku belut ini. Beternak kucing ras Persia, Angora. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan hewan piaraan yang satu ini. Selain terkenal akan harganya yang sangat tinggi, jenis kucing ras tetap memiliki penggemar yang tidak pernah ada matinya. Beternak kelinci potong dan hias. Dua jenis kelinci ini memiliki pasar yang berbeda, bagi penggemar kelinci hias tentunya akan mengutamakan ras kelinci yang baik sebagai perlombaan atau sekedar untuk dipelihara di rumah. Harga kelinci hias cukup menggiurkan, sedangkan untuk pengembangbiakannya cukup mudah dan bisa dilakukan pada lokasi yang sempit.